Belajar. Kirai bosan di sini terus. Kita main sepeda yuk. Ayo, aku juga bosan nih. Jadi yuk. Yuk. A few moments later. Ayo Kirai. Oleng ya. Ayo sekarang aku naik duluan ya. Iya. Kamu nanti ini ya nyusul, oke? Okay? 1, 2, 3. Waktunya aku ke pasar dulu. Susahnya jadi ibu hamil nih, gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Banget sih pakai ini. Mending pakai motor sekalian ya tadi ya. Kenapa aku pakai sepeda? Ayo Kirai. Ayo. Tung tak ting tok tang tong tak ting tok. Cukruk. Cukruk. Banyak kempes. Kirai kayaknya banyak kempes, soalnya berat banget nih. Coba aku lihat dulu. Ya Kirai coba lihat. Wah iya nih Pin, banyak kempes. Masa? Pantesan aja banyak kempes. Barusan juga pas digoes berat banget. Ya udah aku bilang dulu ibu aku ya. Ayo masukin Kirai. Capek. Kita panggil ibunya. Ih, ibunya juga nggak ada sepedanya. Jadi yuk kita tunggu aja di sini. Udah mah jauh-jauh ke si tante, malah tutup. Ini lambat banget ini sepedanya. Tapi gak apa-apa lah, kan aku harus hati-hati, soalnya kan aku bawa dede ya, dek. Setelah sekian lama, akhirnya nyampe juga. Aduh, ada sepeda si kakak lagi nih. Kakak, ada sepedanya, kak. Kak, sepedanya ngalangin nih, kak. Ibu susah masuk. Oh iya, bu. Ayo cepetin. Iya, udah kakak pindahin ya. Iya, cepetin nih, ibu mau masuk. Ah. Kan kalau kayak gini enak jadinya. Bu, lihat nih bu, sepeda kakak. Emang kenapa sepedanya kakak? Kempes. Wah iya, ini harus dipompa nih. Yaudah ibu ambilin pompanya ya. Iya. Bu cepet bu. Iya sebentar. Ya nih ibu udah bawa pompaannya. Yang mana, dua-duanya? Iya. Ya ampun, si kakak ini gimana sih? Bisa gitu bu? Bisa lah, tenang aja. Aduh, gimana nih, susah. Pakai yang kecil. Nih, kakak pegangin, nanti ibu yang pompanya. Pegangin. Siap ya? Iya.
Aduh, aku harus pegang kayak gini terus, kan capek. Aduh, capek ah lama-lama. Kire, siapa tahu nanti kalau kita berenang, mau nggak kita bikin camping-campingan? Yang itu. Bagus ya, ternyata kamu pilihnya. Kalau aku sih ya, sukanya yang ini sama ini. Sama ini juga. Bagus ternyata ya yang itu. Yang kamu pilih. Ini crowdnya Cinamoro. Salah Cinamoro. Cabut gak ya? Gak deh. Gak mau. Nih, aku mau cabut yang ini. Tuh, ini jadi. Ih, kiraan aku benar. Kakaknya udah pergi ngaji, sekarang ibu beres-beres. Duh, ini bekas kopi. Nah, meja udah beres, sekarang tinggal nyapu-nyapu. Nah, sekarang aku mau nyapu dulu bagian luarnya, soalnya bagian yang luar ini kotor banget, banyak banget debunya ini. Akhirnya beres juga. Sekarang aku mau istirahat. Ah, capek. Aduh, akhirnya selesai juga pekerjaan aku. Nyapu-nyapu udah beres, cuci piring udah beres, nyuci udah beres. Ah, sekarang apa lagi ya? Sekarang aku mau istirahat dulu aja. Ah, soalnya badan aku pada pegel banget nih, sakit.
ada punya adik. Terus adiknya Bu Guru juga lucu lagi. Kok adiknya? Anaknya maksudnya. Gembul lagi pipinya Bu. Aku pengen punya adik nih. Gimana ya caranya? Aku mau minta sama ibu. Tapi kan kata ibu gak segampang itu bikin adik. Empin baru masuk tuh aku ajak main . Empin. Kirei. Empin ayo main yuk. Ayo masuk yuk. Assalamualaikum Bu. Ibunya lagi tidur. Aku bangunin . Bu, bangun. Bangun, Bu. Bu bangun. Kakak, udah pulang? Iya. Duh, jam berapa ini, Kak? Kok ibu bingung ya? Itu jam berapa ya? Duh, sama-sama banget ini. Aduh, ibu pusing nih. Ibu capek mungkin. Ibu pengen tidur lagi. Ya, udah deh, kakak sana main aja sama Kirei sana. Ya udah. Bobo lagi . Si ibu tidur-tidur terus. Gimana kalau kita kerjain? Tapi gak boleh tahu kamu dosa ngerjain orang tua. Ih, gak apa-apa, sekali-sekali aku ngerjain ibu aku. Emang ngerjain apa? Gimana kalau perut ibu aku jadi hamil? Soalnya aku pengen punya adik nih. Gimana caranya? Caranya kita popletnya ambil, terus udah gitu ke mulutin ibu aku. Nanti kan perutnya bakal gede. Maksudnya ditiup gitu. Nah iya betul. Gimana kalau kita ngambil popletnya yuk? Nah ini popletnya. Jadi panjang kan? Jadi yuk mulai. Kamu jangan teriak-teriak terus, nanti ibu kamu bangun. Iya, aku lupa. Maaf ya. Ini aku mulai. Susah. Gitu dong. Gimana ini? Aduh, bawa ibu.